Oke, salam pariwisata bersama saya Rizky Ramdan. Kali ini kita berada di salah satu villa di kawasan Metro. Nah, kawasan Metro ini sangat dekat dengan alun-alun, sekitar 2 km atau 5 menit dari alun-alun. Nah, villa ini merupakan villa terbaru kita di 2022 yang tentunya memiliki ciri khas, yaitu klasik dan juga berpadukan dengan alam. Dan alam yang di sekitar sini kita bisa lihat pemandangan Gunung Banyak, di mana Anda bisa melihat pemandangan para layang dari sini dan juga Gunung Panderman. Nah, villa ini merupakan villa terbaru dengan konsep klasik, memiliki 3 kamar dan juga private pool. Mari kita lihat. Di saat ini kita berada di lantai 2. Di lantai 2 ini kita lihat bahwasanya terdapat kursi dan juga meja. Tentunya sentuhannya klasik, dan di depan saya persis terdapat 2 kamar, di mana satu kamar di sini memiliki kapasitas untuk 3 hingga 4 orang. Tentunya 3 kasur ini juga dilengkapi dengan extra bed. Dan tentunya ornamen-ornamen di sini juga cukup minimalis, dan tentunya untuk bangunannya juga rapi, dan arah kiblat pun juga tersedia. Dan kita menuju kamar sebelah, ini menggunakan kasur yaitu ukuran king size untuk 2 orang, dan juga extra bed juga tersedia untuk di kamar ini. Dan setiap kamarnya saya rasa cukup luas. Dan yang menjadi pemandangan paling indah di sini yaitu kita memiliki pemandangan view langsung ke areal persawahan. Kita lihat di sana, areal persawahan juga terlihat sangat indah. Dan fasilitas di sini juga terdapat kamar mandi, satu kamar mandi. Dan tentunya kita juga memiliki billiard mini. Gimana billiard mini ini? Mari kita coba. Billiard mini ini paling enggak untuk melengkapi salah satu liburan yang ada di villa ini. Untuk bermain pilihan ya, cukup menghibur sih. Ini kita di lantai pertama. Lantai pertama ini tentunya memiliki desain untuk open space, di mana open space ini langsung terhubung dengan kitchen dan juga living room. Di mana kitchen di sini kita lihat juga fasilitas cukup lengkap, mulai dari kulkas, dispenser, oven, terus kompor tanam, dan juga amenities peralatan dapur lainnya juga tersedia. Dan di kamar di lantai satu ini terdapat satu kamar. Mari kita lihat, untuk kamarnya pun cukup besar, ini menggunakan kasur king size. Jadi untuk kapasitas satu villa ini bisa menampung total hingga 12 hingga 15 orang. Dan tentunya yang menjadi daya tarik dari villa ini, mari kita lihat di luar. Oke, kita berada di lantai satu dari bangunan ini, di mana di lantai ini kita memiliki swimming pool yang cukup luas. Mungkin untuk panjangnya sekitar 8 meter dengan lebar 2,75. Di mana terdapat 2 swimming pool di sini. Pool yang pertama untuk anak-anak, yang kedua ini untuk dewasa dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Dan di depan saya juga terdapat gazebo. Gazebo-nya juga terhubung dengan villa yang berada di sebelah. Di mana gazebo ini suasananya juga cukup indah ya, dimana rekan-rekan bisa melakukan kegiatan barbeque atau bakar-bakar di ruangan ini. Dan juga gazebo ini juga memiliki kolam ikan. Kita lihat bahasanya kolam ikannya juga terdapat banyak ikan, mulai dari koi dan spesies lainnya. Yang menjadi daya tarik villa ini yaitu lokasinya cukup strategis, sekitar 4-5 menit menuju alun-alun Kota Batu. Dan yang menjadi indah lagi berada di area persawahan. Buat rekan-rekan yang dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik maupun dari Jakarta, menginap di villa ini merupakan salah satu pilihan untuk rekan-rekan merasakan nuansa pedesaan, karena di daerah Metro ini juga dekat dengan beberapa lokasi wisata selain alun-alun Kota Batu, yaitu Baloga atau Batu Love Garden, maupun beberapa wisata kuliner seperti halnya Resto Madang Jaya, maupun kita ada juga Warung Warek. Jadi secara lokasi tempat ini lumayan strategis. Nah, ini salah satu spot yang cukup menarik rekan-rekan, berada di garden. Garden ini langsung terhubung dengan areal persawahan di daerah Metro, di mana Anda bisa melihat bahwasanya ketika pagi hari di sini nuansanya sangat-sangat indah. Dan tentunya untuk sekedar chills ataupun menikmati nuansa pagi hari atau sore hari di
tempat ini merupakan pilihan yang terbaik. Di belakang saya persis terdapat televisi, di mana televisi ini merupakan televisi dengan 55 inch. Ini merupakan smart TV di mana Anda bisa menikmati fasilitas Netflix dan lain-lain. Nah, tentunya villa ini cukup terjangkau ya untuk di harga weekday maupun weekend. Harga di sekitar 2 sampai 3 jutaan. Dan tentunya Anda bisa mengakses di villabatumalang.co.id. Oke, villa ini memiliki carport yang cukup luas, bisa menampung total hingga 4 mobil. Dan tentunya villa ini bukan hanya satu, tapi kita memiliki 2 unit dengan spesifikasi yang kurang lebih sama, yaitu 3 kamar tidur dan juga dilengkapi oleh kamar mandi, 2 kamar mandi dan juga fasilitas berupa swimming pool, garden dan fasilitas grill-grill semua juga lengkap, terutama kitchen set ya. Dan villa ini bisa Anda akses di villabatumalang.co.id. Mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Dan tentunya buat rekan-rekan yang mau memesan villa ini, pastikan Anda booking H-30 atau H-60 hari. Karena untuk mendapatkan villa yang cukup istajenik dan memiliki nilai estetika yang tinggi, tentunya Anda harus membooking jauh-jauh hari. Karena banyak wisatawan dari seluruh Jawa Timur, terutama dari Surabaya, Sidoarjo dan juga Gresik, selalu memesan jauh-jauh hari. Dan jangan lupa subscribe video kami dan jangan lupa di share juga. Terima kasih. Salam pariwisata dengan saya Rizky Ramadhan.